Pertandingan pekan pertama kompetisi sepak bola kasta tertinggi Belgia musim 2022-2023 yang mempertemukan antara KV Mechelen melawan Royal Antwerp dan berlangsung di Stadion Achter de Kazerne berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Royal Antwerp. Sebetulnya Liga Belgia bukanlah liga yang populer di Indonesia, namun karena ada beberapa pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di sana, jadi ada saja hal menarik untuk disimak. Misalnya saja dalam laga tersebut yang mempertemukan dua pemain keturunan Indonesia. Sandy Walls terlihat di barisan KV Mechelen dan Raja Nainggolan sebagai pemain Royal Antwerp. Kedua pemain tersebut sama-sama diturunkan sejak menit awal. Sandy yang sedang menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia memperkuat lini belakang KV Mechelen, sementara Raja Nainggolan yang sempat membela timnas Belgia membantu serangan dari lini tengah bersama Royal Antwerp.